Gini Skimmers, gua nggak di Surabaya tanggal 3 Januari sampai 8 Januari. Jadi kalau ada update selama gua pergi, mohon dimaklumi ya. Kita akan lanjut live lagi tanggal 9 Januari. Stay positive, see ya! Oke, top mid udah. Jungle ya, hari ini kita belum jungle. MM udah di pick. Ayo, Wakanda apa Quicksilver? Terserah pilih. Di sini ada skill pasif nggak? Ada. Semua hero punya satu skill pasif yang nggak diliatin. Mesti ngelihatnya di luar game. Kalau si Quicksilver ini skillnya, skill pasifnya kalau dia habis pakai jurus, dia bakalan mukul di sebelah lawannya. Skillnya gitu. Jadi semua jurusnya Quicksilver ini bakalan ngedekat ke lawan gitu. Oke, kita udah punya item jungle namanya Punisher Shotgun. Jadi leads kita udah jadi deadly list. Deadly list ini udah bisa dipakai ke hero artinya. Skillnya ya. Enemy hero missing. Oke, oke, bisa nge-gank mana nih? Wow, ada Captain Marvel-nya lawan datang, kita bantuin. Wah, bet. Langsung dapat 2, guys. Mantul, mantul. Bisa counter jungle nggak nih? Oh, bisa ya? Belum diambil ya nama lawan ya. Nice. Kabur-kabur, itu 2. Tengah lagi ke push, berarti kita nggak bisa nge-gank dulu ya. Oh, kecuali mau tarung loh. Nggak bisa, nggak bisa. Itu kalau tarung ditawar lawan, damage-nya sakit tuh. Kita kalem dulu deh, kalem dulu. Jungle dulu ya. Habis ini gua mau ngambil satu buff lagi, terus baru mulai nge-gank lagi. Kalem dulu, guys. Sama kita juga belum ada boot sih, jadi larinya belum sekenceng itu ya. Di item assassin gua habis ini baru boots. Enemy hero missing. Dah, ke atas kalau bisa nge-gank Captain America lumayan. Coba deh. Wah, Captain America kita tapi nggak lihat kalau kita datang ya. Malah mati deh. Geng lainnya nggak siap ternyata. Kalau dia lihat gua datang tadi mungkin dia bisa masuknya lebih cepat, guys. Kalau dia masuknya lebih cepat mati tuh Captain America lawan. Sekarang malah mati dua-dua deh. An enemy hero has been defeated. Retreat. Quicksilver nih ya. Sering masuk nggak bisa keluar. Soalnya gini, ultinya itu sejak diaktifin itu nggak langsung keluar tuh bolanya, tapi nunggu 3 detik dulu. Jadi gua harus ngaktifin ultinya sebelum gua masuk. Nice, bawa hancur. Oke, Black Panther, let's go. Assemble. Attack. Ngebantuin atas lagi kayaknya nih. Tengah masih ada tower ya. Musuhnya Hawkeye-nya mainnya defensif banget. Jadi nggak bisa diakalin kalau mau digeng. Gua masih belum berani ngedive tower kalau masih level segini ya. Terlalu riskan. HP-nya Quicksilver nih nggak setebel itu. Assemble. Oh, soalnya kalau ada teman yang ikut yang masuk ya ikutan ya. Tower. Nice, udah dapat boots. Ini sekarang ngegengnya lebih enak ini. Attack. Main Quicksilver maksimalin skill 1.
Aya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 y
Gua bohongin. Gua bling kabur, dikiranya gua enggak berani ya. Mampus lu, bro. Dah dapat tower satu lagi abis membunuh 3. Bling kabur, teman gua datang ternyata. Mantap juga ya. Ayayayay, creep-nya habis. Kalau creep-nya habis, tower-nya jadi keras. Tower-nya jadi keras, jadi mesti nunggu creep kita datang lagi biar dia enggak keras ya. Soalnya itu kayak sistemnya anti backdoor gitu, guys. An enemy turret has been destroyed. Mantap. Ambil buff dulu di hutan. Kalau gua skill 2 maksimalin dulu biar bisa ngejar sama kabur. Oke. Okay. Nice. Ada Deadpool shotgun ya, jadi kita di hutan juga darah bisa penuh. Mantap. Karena kita ada life steal-nya kalau ngelawan trip hutan. Anti backdoor apa maksudnya? Oh, jadi kalau nggak ada creep, itu tower lawan dapat extra armor. Jadi nggak bisa di backdoor. Backdoor tuh maksudnya hero-nya doang yang nyerang towernya. Kalau di Dota 1 dulu kan terkenal ya, sistem backdoor ya. Itu maksudnya itu. Jadi mukul bangunan lawan tanpa ada creep, itu namanya backdoor. Mantap nih, 3 lane kita dapat tower semua, ya udahan ya. Lawannya nggak ada yang dapat tower sama sekali di punya kita. Ini harusnya enak sih, udahan. Apalagi bawah udah dapat 2 tower tuh, mantap. Eh, Captain Amerikanya masuk. An enemy turret has been destroyed. Try to keep up. You'll never see me coming. Eh, tarung. Ayayaya, bos, ampun bos. Canda. Kabur dulu, Pak. Itu darahnya penuh semua itu. Gua enggak ada ulti nih. Oh, mantap. Mantap, mantul. Wah, ini bisa serter nih. Serter. Let's go, gua badakin. Lawannya lagi banyak yang mati, waktunya ngambil objektif ya. Boom. Lifesteal dulu, tipis-tipis, ngambil duit. Dah, ini udah masuk ke late game ya kalau udah begini ya. Udah sakit banget ini. Quicksilver ini emang build-nya gitu. Harus sakit mukulnya. Dia ngandalin kecepatannya. Supaya bisa nggak mati ya. Nggak bisa bikin tank kalau Quicksilver ini. Ada beberapa jungler lain yang bisa bikin agak tanky, tapi kalau Quicksilver ini nggak bisa, menurut gua. Skillnya juga, dikitnya juga nggak ada yang skill defensif sama sekali ya, semuanya nyerang semua. Nah itu lawannya bisa masuk nggak bisa keluar tuh. Mantap, mati. Incredible. Dapat tower lagi kan? Nah, abis ini gua back. Dari tadi belum back sama sekali ya. Back markas dulu coy. Render langsung. Harusnya MVP sih ini. Antara gua atau timnya ya mungkin ya. Iron Man-nya mati 0 ternyata guys. Oke. Okay. Alright. Mantap dah, kalau mid laner mati 0 tuh enak banget ya. Auto carry itu. Juara 2. Not bad, not bad.